Teman-teman, aku mau nanya nih. Kira-kira kalian pernah terkena masalah besar gak? Aku lagi kena masalah besar nih. Tuh, lihat tuh. Sampai papaku aja sampai dipanggil. Kira-kira aku masuk atau lari ya? Alvaro, sini kamu nak. Siang, Bu. Jadi, Pak, alasan kami panggil Bapak ke sekolah hari ini karena anak Bapak melakukan kesalahan besar. What? Jadi, 2 hari lalu kami dapati Alvaro memencet tombol kebakaran di sekolah. Sehingga menyebabkan sekolah panik. Akibatnya banyak orang keluar dari sekolah berdesak-desakan dan ada yang terluka. Nah, para orang tua meminta pertanggungjawaban, Pak. Apa benar itu semua, Alvaro? Oh, no! Duh, gimana nih teman-teman? Kalau aku jujur, dimarahin sama Papa. Tapi, kalau ketahuan bohong juga, bakalan dimarahin sama Papa juga. Aduh. Iya, waktu itu aku pencet alarmnya, tapi nggak sengaja. Soalnya, waktu itu pas aku lagi pengen ke toilet, aku menyandar tembok, lalu kepencet. Lalu, saya habis dari toilet, saya juga kaget melihat orang-orang pada lari-larian. Tapi tindakanmu itu membuat banyak orang terluka, Alvaro. Maaf, Bu. Oke, karena ini kesalahan anak saya, tolong Ibu sampaikan kepada orang tua yang lain, kalau saya akan bertanggung jawab atas pengobatan anak-anak mereka. Papa harap kau belajar dari masalah ini ya. Tapi tetap ada konsekuensinya. Kamu kan biasanya nonton YouTube Sabtu dan Minggu. Sekarang kamu cuma boleh nonton hari Sabtu aja. Ya, jangan gitu dong, Pak. Iya, Papa mau ajarin kamu untuk bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Oh iya, Pak. Tasku ketinggalan dalam. Oke, Papa tunggu di mobil ya. Oh iya. Teman-teman, mungkin dari antara kalian ada yang memiliki cerita antara kalian dengan Bapak kalian. Nanti kalau ada, ceritakan di sekolah minggu ya. Yuk teman-teman, kita belajar mencintai Bapak kita di surga dan orang tua kita di dunia. Aku mau ambil tas dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.